Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi calon kepala desa dan pengundian nomor urut kepala desa pada periode 2022-2028. Jadi harapan kami dari semua anggota BPD, kami sangat berterima kasih terutama sekali kepada bapak-bapak panitia yang telah sukses menyelenggarakan tahapan demi tahapan yang selalu diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, dipantau dan hasilnya sangat memuaskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada rasa kecewaan dan tidak ada tingkat kekurangan yang kita lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa kami memang betul-betul menunjukkan demokrasi yang bersih dan yang adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Untuk kedepannya, mohon kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menentukan pilihannya dengan tanpa ada intimidasi dan paksaan dari pihak-pihak yang lain. Pilihlah pemimpin yang memang betul-betul mampu mewujudkan desa kita menjadi desa berjangkih yang maju, aman, religius, ramah, damai, dan sejahtera. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu ma'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.